Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Da'ai hadir kembali menemani Anda. Kali ini bersama saya Patricia Loford. Dalam Jurnal Da'ai edisi ini, kami akan menyajikan catatan tentang solidaritas pasca bencana Manado, kepedulian murid Suci School terhadap duka bencana, dan baksos kesehatan bagi para penerima bantuan di Jakarta. Aksi solidaritas dan kerja bakti masih terus dilakukan oleh para relawan kepada warga Manado. Mulai dari membersihkan tempat tinggal mereka, membersihkan sisa lumpur hingga mengangkut sampah. Selain aksi solidaritas dan kerja bakti ini, warga korban banjir bandang juga mendapat bantuan berupa pembagian kompor gas dan bantuan logistik lainnya. Bantuan yang terus mengalir membangkitkan rasa kasih di hati warga. Mereka turut bersumbangsi melalui celengan bambu. Aliran kasih ini diharapkan mampu menjadi semangat dan motivasi bagi warga Manado untuk kembali menata kehidupan mereka dengan lebih baik. Banjir bandang melanda Manado, Sulawesi Utara pada 15 Januari 2014. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat ada 10 kecamatan di Manado yang terkena dampak banjir, yaitu Kecamatan Pal 2, Bunaken, Malalayang, Mapanget, Sario, Singkil, Tikala, Tuminting, Wanea, dan Wenang. Nah, kalau Manado karena dia beda dengan Jakarta, setelah kejadian banjir bandang yang kedua, dia cuacanya cenderung terus menurun karena akan memasuki bulan Februari-Maret. Nah, kalau kita kan Februari masih hujan lebat. Nah, kalau yang Manado cenderung terus berangsur-angsur dia kembali normal. Artinya hujan-hujannya hanya hujan-hujan ya normal saja. Kita kasih degradasi warna. Ini hampir seluruh wilayah Manado, bahkan hampir sebagian besar Sulawesi Utara, bagian utaranya ke Kabupaten Minahasa sana. Ini memang distribusi hujannya cukup lebat sekali. Kita lihat kalau yang warna hijau ini kan umumnya di atas 150 sampai 100 mm lebat. Sementara kalau yang ini kan daerah aliran sungainya nih, Kota Tomohonnya kan di sini. Nah, ini yang daerah inilah yang membuat dia hujannya cukup lebat, daerah aliran sungainya itu rata-rata di atas 200 mm. Jadi pas sekali. Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Pusat, hujan di wilayah Manado dan sekitarnya di bulan Februari ini berangsur-angsur normal atau hujan ringan. Situasi ini memberi kesempatan para relawan untuk lebih berkonsentrasi pada aksi solidaritas penanganan pasca banjir. Dari 10 kecamatan yang terkena dampak banjir, Kecamatan Tikala adalah salah satu kecamatan yang menjadi titik fokus para relawan dalam menjalankan aksi solidaritas. Ada 4 titik wilayah yang menjadi tempat diselenggarakannya aksi solidaritas, yaitu Kelurahan Tikala Baru, Kelurahan Tikala Ares dan Banjer, Pal 4, dan Kelurahan Dengdengan Dalam. Pada minggu pertama Februari, selama 3 hari berturut-turut, di Kelurahan Tikala Baru, Kelurahan Banjer dan Tikala Ares, diselenggarakan solidaritas dan kerja bakti bersama masyarakat dan tim relawan. Tikala Baru merupakan salah satu wilayah terparah yang terkena banjir bandang di Manado. Di Kelurahan Tikala Baru, tercatat 610 orang turut serta dalam program ini. Sementara total warga dari Kelurahan Banjer dan Tikala Ares yang mengikuti solidaritas dan kerja bakti berjumlah 980 orang. Pekerjaan utama dari aksi solidaritas dan kerja bakti ini adalah membersihkan rumah, mengangkat lumpur dari selokan-selokan, mengumpulkan dan mengangkut sampah. Tujuannya, agar wilayah yang terkena bencana dapat segera bersih, direnovasi, dan direhabilitasi. Para warga juga memiliki daya untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Selain itu,
Dana yang diterima warga juga dapat menghidupkan kembali perekonomian masyarakat setempat. Selain warga, puluhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado ikut membantu. Hari ini saya menggerakkan teman-teman pegawai Kota Manado yang lebih kurang 9.000 pegawai, ditambah para kepala lingkungan yang ada 504. Kami bekerja, saya mengarahkan tadi pagi kita kumpul jam 8 ditugaskan, ada yang ke Kecamatan Tikala, ada yang ke Kecamatan Wenang yang memang daerah-daerah yang masih parah, dan kalau di Kecamatan Singkil saya dorong dengan alat karena memang lebih efektif kita menggunakan alat berat seperti loader dan eskavator. Ini gerakan yang kami lakukan, pegawai, teman-teman pegawai setelah bekerja selama 22 hari sebelumnya, tapi hari ini saya tarik semua, konsentrasikan di titik-titik yang saya sebutkan tadi. Sementara kegiatan solidaritas dan kerja bakti membersihkan jalanan, puing-puing, dan seluruh bagian kelurahan dilakukan, pada saat yang bersamaan diadakan pula bakti sosial kesehatan umum gratis. Baksos kesehatan ini dilakukan di salah satu rumah warga dan diperuntukkan bagi seluruh warga korban banjir. Di wilayah Kelurahan Tikala Baru tercatat 81 orang. Sedangkan di Kelurahan Banjir dan Tikala Ares tercatat 195 orang. Ada juga pasien yang harus dijemput karena kondisinya memerlukan bantuan khusus. Sementara secara umum, para pasien rata-rata terkena penyakit gatal-gatal, diare, dan juga infeksi saluran pernapasan. Kita kalau banjir itu otomatis ya macam-macam bakteri yang misalnya ada di dalam saluran air ya, selokan, itu kan kebawa semua masuk ke dalam lingkungan. Jadi lingkungan kita sangat kotor. Jadi terutama anak-anak, bayi, balita yang daya tahannya masih lemah, itu akan terserang penyakit infeksi saluran pernafasan dan diare. Dan untuk khusus untuk penyakit diare pada bayi dan balita, itu kalau tidak mendapat segera pertolongan, itu angka kematiannya tinggi. Ya, apalagi dalam kondisi bencana begini, fasilitas kesehatan setempat pasti akan tidak bisa menangani semuanya. Ya, jadi perlu bantuan lah dari pihak luar. Setiap sore, seusai bakti sosial kesehatan dan seusai program solidaritas dan kerja bakti, warga kembali berkumpul. Setiap keluarga diwakili oleh satu orang. Setiap orang menerima dana Rp100.000 per hari. Namun sebelum itu, diadakan upaya-upaya untuk membangkitkan semangat warga, antara lain melalui sharing pengalaman, peningkatan motivasi, renungan, menyanyi bersama, dan doa bersama. Sebagai tanda terima kasih, dua orang warga Tikala Baru, Andi dan Jerry, menciptakan sebuah lagu sebagai syukur atas bantuan yang diberikan. Mereka khusus menciptakan dan menyanyikan langsung lagu mereka. Artinya kira-kira, ini bukan mimpi, tapi sudah terjadi. Manado yang kita cinta sudah porak-poranda, tapi Yayasan Buddha Seci sudah datang membantu kita orang semua. Saya tidak tahu ya, selama 3 hari ini saya melakukan kegiatan dari Yayasan Suci ini, saya terasa tergerak dalam hati saya. Betapa luar biasa yayasan ini, sehingga ketiga hari saya bersama teman-teman kelompok habis panas-panas dari pagi hingga sore, kita duduk-duduk. Saya bilang saya mau ambil gitar dulu untuk menenangkan supaya kita lebih bergembira karena udah capek. Tiba-tiba saya ciptakan lagu itu. Saya ciptakan lagu itu satu bait pertama. Saya terasa terharu dalam hati saya. Kenapa saya rasa menangis? Karena lihat situasi dan kondisi seperti ini, Kota Manado kita. Saya ciptakan sehingga waktu mau datang ke sini, hati saya gimana, tolak,
mau takut rasa gimana. Akhirnya saya tampil, saya memberanikan diri. Tidak cukup sampai di situ. Ucapan terima kasih dibuat warga dengan menuliskan kata terima kasih pada sebuah kain besar yang langsung diserahkan kepada relawan Seci. Sementara di Kelurahan Banjir dan Tikal Ares, warga diajak untuk menjadi donatur melalui celengan bambu. Sebelumnya, warga telah diberi penjelasan tentang arti dan filosofi dari celengan bambu. Mengenal tujuan dan arti celengan bambu membuat warga tergerak untuk turut bersumbangsih. Mulai sekarang, pelajaran saling memberi, saling berbagi, saling rasa. Semoga yang lain bisa merasakan. Pemberian kecil tidak ada harganya, tapi keikhlasan. Selain itu, di wilayah Kelurahan Pal 4, 80 relawan menyebarkan kupon pembagian paket kompor gas. Terbagi menjadi beberapa kelompok, para relawan bergerak dari rumah ke rumah. Para relawan ini berasal dari Jakarta, Manado, Makassar, Singkawang, Palembang, Batam, dan Biak. Jangan sampai hilang ya. Selain mengunjungi korban banjir yang mengungsi di tempat sanak saudara, mereka juga melihat langsung rumah-rumah warga yang rusak diterjang derasnya air banjir. Sama seperti di Kelurahan Tikala Baru, Tikala Ares dan Banjir, aksi solidaritas dan kerja bakti juga diadakan di lingkungan Kelurahan Pal 4, Kecamatan Tikala. Jumlah pesertanya kali ini 1.010 orang. Warga yang menjadi peserta program ini adalah para korban banjir yang berasal dari 6 lingkungan. Seluruh peserta dibagi menjadi 10 kelompok. Di setiap sore di saat akhir hari kerja, warga kembali berkumpul. Tidak hanya dana solidaritas, warga juga menerima kembali alat-alat kebersihan agar mereka dapat menggunakan lebih leluasa sesuai kebutuhan. Selain itu, warga juga mendengarkan sosialisasi misi kemanusiaan dari para relawan, antara lain tentang amal sosial dan pelestarian lingkungan Seci. Secara sederhana, setiap warga dapat turut bersumbangsih dalam misi Seci melalui celengan bambu. Itu dari hari pertama memang kreatif, makin hari makin ada kerjasama yang baik. Dan untuk celengan bambu, nah kita akan mendidik mereka supaya bisa menabung untuk membantu orang yang kurang beruntung lah gitu. Mungkin ada yang kawannya kena musibah yang belum bisa dibantu, ya mungkin dari dana ini mereka bisa bergulir membantu warga yang terkena bencana. Pada hari terakhir aksi solidaritas dan kerja bakti, para relawan juga menepati janji untuk memberikan bantuan paket kompor berikut tabung gas dan selang. Terdapat total 500 warga PAL 4 yang menerima bantuan kompor gas tahap 1 dan 720 warga yang menerima bantuan kompor gas tahap 2. Saya lihat mereka sangat gembira, sangat senang, maka saya orang yang paling berbahagia di sini karena mereka dengan semangat yang masih tetap menggebu-gebu meskipun kehilangan harta benda yang sangat banyak. Karenanya terima kasih saya kepada Yayasan Buddha Seci yang telah membantu kami, telah membangkitkan semangat dari masyarakat yang seharusnya mental mereka lagi down, tetapi dengan pendekatan yang dilakukan, mengajak mereka bekerja, mereka bangkit kembali, diberikan juga bantuan untuk mereka bisa mandiri untuk masak lagi. Terima kasih. Masih di wilayah Kecamatan Tikala, situasi yang agak berbeda terjadi di Kelurahan Dengdengan Dalam. Bantuan yang diberikan biasanya disesuaikan dengan situasi fisik, ekonomi, dan sosial korban bencana setempat. Di tempat ini, para relawan membagikan paket bantuan untuk 900 kepala keluarga korban banjir berupa pakaian, sarung, alat mandi, dan alat kebersihan diri sehari-hari. Setiap peristiwa membawa hikmah. Bencana banjir bandang di Manado tentu memberikan pelajaran yang berharga. Rasa cinta dan kepedulian pada alam adalah salah satunya.
Juwaria adalah salah seorang penerima bantuan yang rutin mendapat bantuan biaya hidup setiap bulannya. Sedangkan Sophia adalah orang tua dari anak asuh Suci yang mendapat bantuan biaya pendidikan. Usia keduanya telah masuki masa lanjut usia. Sebagai bentuk perhatian para relawan terhadap kondisi kesehatan para penerima bantuan, bakti sosial kesehatan penyakit degeneratif diadakan khusus bagi mereka. Baksos degeneratif ini merupakan tahap awal. Nantinya pemeriksaan ini akan berlanjut secara bertahap. Uluran kasih ini menjadi wujud nyata para relawan untuk terus berbagi meringankan penderitaan sesama. Sudah setahun Juwariah tercatat sebagai penerima bantuan Suci. Wanita berusia 64 tahun ini sehari-hari hidup seorang diri. Ia tidak memiliki buah hati, sedangkan suaminya telah meninggal dunia pada 2004 akibat diabetes. Kini, ia hanya mengandalkan bantuan yang diterimanya untuk memenuhi kebutuhan sekaligus membiayai pemeriksaan kondisi kesehatannya secara rutin. Berobat, yang sekarang saya tiap bulan ambil biaya hidup. Saya dibantu 200 sebulan. Kontrol sampai waktu itu sampai terapi saya mandek. Habis dioperasi itu kan kontrol. Sampai terapi saya mandek. Wirawirinya, ongkosnya kan buat mondar-mandir. Itu diganti tapi kan buat mondar-mandirnya saya enggak punya. Juwaria sempat mendapat bantuan biaya operasi pada kaki kanannya akibat osteoporosis. Kebutuhan ekonomi yang minim membuatnya sulit untuk melakukan pengobatan. Baksos kesehatan yang diadakan oleh Suci ini pun tidak disia-siakan olehnya untuk ikut melakukan pemeriksaan gratis. Nanya ini aja, penyakit saya yang sekarang ini apa? Darah tinggi, obat darah tinggi. Sama nyeri, cuma dikasih itu. Nggak ada kelanjutan operasi lagi, nggak ada. Sama seperti Juwaria, Sophia, ibu rumah tangga berusia 50 tahun ini juga menyempatkan waktu untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan ini. Ia merupakan orang tua dari anak asuh yang mendapat bantuan pendidikan setiap bulan. Oh iya, kesini ibu mau ngambil bulanan sekolah, bantuan, terus kebenaran ini ada pengobatan gratis. Bu, dari rumah udah pengen periksa darah asam urat gitu, karena ibu ngerasa sakit udah satu bulan ini, kaki sakit. Cuman ibu belum karu diperiksa darah di sana, kan di rumah harus ada biaya buat ambil darah itu. Pas kesini ngambil bantuan ada, ya udah kebenaran sekali ibu emang mau gitu dari kemarin, udah mau pengen periksa darah asam urat kayak gitu. Sudah sebulan, Sophia merasakan sakit pada telapak kakinya. Akibat sakit pada kakinya ini, Sophia yang sempat bekerja sebagai buruh cuci, kini hanya bisa bekerja serabutan. Ibu tadi ada keluhan sakit kaki kan di bawah tuh, kalau diinjak sakit banget. Kadang sakit, kadang hilang, terus pusing-pusing. Terus perut juga suka sakit, pinggang gitu. Terus tadi habis diperiksa darah, tapi katanya sih nggak ada asam urat, nggak ada kolesterol sih katanya, cuman kakinya aja sakit, dikasih obat. Sophia bersyukur beban ekonomi keluarganya dapat berkurang karena adanya bantuan. Harapannya agar ia dapat tetap sehat menemani anak-anaknya menggapai pendidikan. Baksos kesehatan ini diberikan khusus bagi para penerima bantuan Suci maupun orang tua dari anak asuh yang mendapat bantuan rutin setiap bulannya. Baksos kesehatan gratis ini ditunjukkan bagi mereka sebagai bentuk perhatian relawan pada kondisi kesehatan para penerima bantuan. Ya kan, selain pemberian bantuan kita ke mereka, kita juga kan melihat kan ada beberapa sebagian mereka kan yang sudah ada, maksudnya sudah berumur ya, itu kan kita masih lihat juga kesehatan dia, apa dia itu sudah sehat betul atau enggak. Selain kan kita hanya enggak beri aja, kita juga memperhatikan kesehatan mereka gitu. Nah, ya dapat bantuan pengobatan juga kan, kita kasih obat juga ya, sama bantuan kesehatan juga kita cek darah mereka gitu. Baksos kesehatan kali ini merupakan tahap awal. Rencananya, pemeriksaan kondisi para pasien penerima bantuan ini akan dilakukan dalam 3 tahap.
Ya, harapan kita ya bahwa mereka itu mempunyai apa lebih sehat gitu loh, lebih apa lebih bahagia gitu loh. Jadi penyakit-penyakit yang mereka kita bisa apa tahu, kita obatin supaya mereka ya terbebas dari bisa terbebas dari penyakit yang lebih berat lah kan gitu ya. Usia lanjut menjadi usia rentan bagi seseorang terserang berbagai penyakit. Hal ini dikarenakan pola makan yang tidak sehat, gaya hidup, serta aktivitas yang tidak teratur pada usia produktif yang tidak terjaga dengan baik. Akibatnya, berbagai penyakit degeneratif mulai menyerang pada usia lanjut. Penyakit yang tergolong dalam degeneratif diantaranya kencing manis, kolesterol, asam urat, dan osteoporosis. Nah, jadi penyakit-penyakit seperti gula, asam urat, kolesterol, keropos tulang, nah itu riskan sekali untuk kedepannya terjadi penyakit seperti stroke jantung, ya, yang sangat kita ketahui itu ya penyakit yang pembunuh nomor satu itu dari yang non-infeksi, ya. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya menjaga kesehatan, tim medis Seci juga memberikan penyuluhan bagi para penerima bantuan. Penyuluhan ini bertujuan agar para penerima bantuan dapat mengontrol kondisi kesehatan mereka dengan lebih baik. Saya lihat dari pasien-pasien yang Sesyong Seci yang tadi yang ikut di acara seminar itu kebanyakan ya hampir 50% itu ya orang usia tua ya. Nah, itu mereka bisa dilihat dari lifestyle-nya, ya. Lifestyle-nya itu kita tahu, kita tinggal di kota Jakarta ini, syarat dengan kemacetan segala macam, stres tiap hari selalu ada. Nah, itu bisa makin memperburuk timbulnya, mempercepat ya, memperburuk dan mempercepat timbulnya penyakit degeneratif. Kalau tidak dijaga, penyakit-penyakit degeneratif ini, itu bisa kita cegah, dengan pola makan, dengan aktivitas olahraga, dan hindari stres. Nah, itulah yang saya sharing dengan Sesyong Seci di seminar singkat tadi. Menjaga pola hidup sehat sejak dini adalah cara untuk mencegah timbulnya berbagai penyakit degeneratif. Dibutuhkan langkah awal untuk memulai menjalani hidup sehat dan memberi kesempatan pada hidup menjadi lebih baik. Dengan berbagi, maka penderitaan dapat berkurang. Perhatian dan cinta kasih adalah unsur utama yang dapat dilakukan secara sederhana dengan bersumbangsi bagi sesama. Jadikan hidup ini penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirim SMS ke 0889-8100-5000 atau ke website DAITV dan media sosial DAITV. Akhirnya saya Patricia Lovot mewakili seluruh kerabat kerja jurnal DAI mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.